Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Vita. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Semangat sayang ya. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Vita akan mengajak teman-teman untuk pergi ke luar angkasa. Kira-kira di angkasa luar sana teman-teman melihat apa ya? Oke, alhamdulillah ada yang melihat matahari. Apalagi sayang? Wow, melihat planet. Nah, ada yang melihat bulan? Alhamdulillah, ada yang melihat bintang? Subhanallah. Semua benda langit tadi, kira-kira siapa yang menciptakan ya? Allah, alhamdulillah, hebat semuanya. Nah, teman-teman, selain planet-planet di atas, selain matahari, bulan, bintang, terus apalagi planet-planet. Nah, teman-teman, ada yang tahu enggak selain itu benda-benda langit di atas? Nah, komet ya. Nah, ada si komet ya. Apalagi? Oke, ada nebula katanya Bunda. Oke, pintar hebat. Apalagi sayang? Ada debu di angkasa. Oke. Oke, teman-teman. Tapi kita hari ini nanti tidak menggambar planet atau matahari, tetapi kita nanti akan membuat benda langit kesukaan teman-teman. Kira-kira apa yang suka berkelap-kelip di malam hari? Nah, alhamdulillah hebat, pintar. Kita akan menggambar bintang sayang. Nah, setelah menggambar bintang, teman-teman akan diajak ustazah akan melipat dan menggunting bentuk bintang. Nah, kira-kira siap teman-teman untuk berkreasi menggambar dan melipat bentuk bintang? Alhamdulillah, semuanya pasti bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, tunggu ya contoh dari ustazah. Pasti teman-teman bisa berkreasi dengan bentuk yang lain, ya. Boleh dilengkapi dengan lipatan yang lain atau gambar yang lain. Oke, yuk kita lihat sama-sama dari Ustazah Vita. Tapi sebelumnya, Ustazah Vita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, yuk kita siapkan bahan untuk melipat bentuk bintang. Nah, pertama kali kita siapkan kertas lipat sayang ya. Boleh ukuran apa saja, mau yang besar, kecil, atau yang sedang, boleh. Nah, kita sudah siapkan. Caranya adalah kertas lipat bentuk kotak, kita lipat menjadi kotak panjang. Lurus sayang ya. Nah, tidak saling nih, tidak harus saling ketemu ini garis pinggirnya, tepinya. Nah, ini kita sudah kita rapikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita lipat lagi menjadi kotak. Nah, seperti ini. Rapikan kembali. Bismillah, begini, oke. Kalau sudah jadi kotak begini, kita buka. Nah, setelah kita buka, nanti ada bekas garis, sayang, garis lipatan ya. Nah, ujung sini bertemu dengan ujung bekas lipatan yang di bawah. Oke, di sini ya. Ini di bawah tengah sini ya. Ini. Nah, ini. Terus kita rapikan, seret. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita buka, setelah kita buka, ada garis ya. Ganti sebelah bawah sini, ketemu dengan sini. Nah, sini ya. Yang ini biarkan saja yang sebelah sini. Oke, ini dulu. Oke. Terus kita rapikan. Kalau sudah, kalau bisa lurus sayang ya, harus lurus. Nah, kalau sudah kita buka. Nah, ada bekas lipatan 1, 2. Nah, di sini ada tengah-tengahnya. Ada tengah-tengah, ya. Nah, itu buat apa, sayang? Buat apa namanya? Kita kasih tanda hitam. Kasih garis hitam begini. Nah, buat tanda nanti biar tidak keliru menempatkan ujung ini. Nah, ujung ini kita bawa ke titik yang kita kasih tanda. Nah, seperti ini. Ujung ini ketemu sama ini, oke? Kalau sudah, terus dirapikan, ditekan, seret. Nah, oke? Sudah ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini ujung yang titik ini kita tarik, terus kita lipat begini.
ya, kita lipat begini lurus dengan garis yang seperti ini, yang garis di pinggir sini. Oke, kalau sudah kita rapikan. Nah, ini. Loh, yang sini. Sekarang ganti ikuti garis ujung ini. Ujung tengah sini, yang ini dari begini. Nah, terus kita setrika. Kalau sudah, nah seperti ini ya. Terus dibalik. Dibalik begini. Nah, jadilah seperti pesawat ya, bentuk pesawat ya. Nah, ada 1 2 3 pas lipatan. Nah, teman-teman, baru teman-teman ambil spidol lagi dibuat menarik garis. Titik ini nanti buat garis untuk mengguntingnya, batasan menggunting. Nah, teman-teman mau ke sini atau di tengah sini atau di bawah sini terserah teman-teman nanti garisnya. Oke, Ustazah Vita mau di sini deh. Mau di sini ya. Nah, teman-teman Ustazah Vita tarik sini. Seret garisnya ke sini. Nah, itu baru kita gunting. Nah, gunting sayang ya. Terus kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti garisnya. Nah, seperti ini, disisihkan ya. Terus kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul jadi pintar? Bimsalabim. Nah, luruskan saya garisnya ya, jadi bintang. Bikin lagi. Oke, bikin lagi, nanti teman-teman bisa dibuat seperti ini. Dibuat bimsalabim. Nah, boleh dikasih tongkat tengahnya. Kalau tidak ada tusuk sate, bekas tusuk sate, boleh bekasnya sumpit. Atau kalau tidak ada, boleh pakai kertas. Ya, begitu. Itu bikin bintang. Kita menunjukkan cara membuat bintang. Pertama kali, nah ini. Bintang yang biasanya teman-teman lakukan adalah yang ini. Miring. Miring. Ya, bikin segitiga. Sebenarnya ke sini, miring, ya. Terus tarik garis, gini, tarik garis, gini. Nah, ini juga jadi bintang. Atau teman-teman bikin yang ini, miring-miring kecil. Yang sini juga gitu, miring-miring. Yang sini juga gitu, miring-miring. Terus ini juga miring-miring. Salah satu, miring-miring. Nah, atau diperkecil lagi menjadi begini. Nah, nanti latihan ya bikin bintang. Miring, 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 tidur, miring. Lo tidurnya miring ya. Miring, miring, tidur, miring, tidur, miring. Nah, gitu ya bikin bintang. Nah, teman-teman, yuk kita menggambar bintang dan membuat bintang sederhana. Nah, kita siapkan kertasnya. Boleh terserah kertas apa saja ya. Terus, spidol, gunting, kertas lipat, krayon, sama lem. Ya, bila tidak ada krayon, boleh menggunakan spidol. Oke, kita mulai menggambarnya sayang ya. Nih, misal sudah kita mau menggambar nih peristiwa pada malam hari itu biasanya di langit ada apa sayang ya, kalau malam hari. Subhanallah, ada bulan, boleh bentuknya bulannya lagi bulan purnama Ustazah. Oke, kalau lagi bulan-bulan purnama, boleh teman-teman lengkapi dengan begini. Kalau malam hari, biasanya ada apa sayang ya? Wih, subhanallah, bintang ya. Cara bikin bintang yuk sama-sama diperhatikan. Cara bikin bintang, miring, miring, ya, jadi lancip ya. Terus miring ke samping, garis tidur, miring. Nah, lagi ya, miring, miring, ya, terus samping, miring, baru tidur, terus miring ke bawah. Oke, Ustazah, aku mau bikin dari kertas, boleh habis ini. Oke, sudah kita lengkapi ya gambarnya ya. Misalnya ini karena malam hari, terlihat kecil di bawah pemandangannya. Oke, menggambar ya sayang ya. Terserah teman-teman, teman-teman mau menggambar orang boleh. Tapi kalau malam hari biasanya ada apa sayang? Oh, kalau tidak bisa bikin bintang begitu Ustazah, boleh yang menggunakan ini. Miring-miring, ya. Miring lagi, lincip lagi, segitiga lagi. Ya, gitu. Itu kalau tidak bisa
Dibuat kecil juga bisa sayang, begini jadinya. Nah, begini. Terus teman-teman boleh diwarnai. Sayang, kalau malam hari ada pesawat lewat, aku mau gambar pesawat. Boleh. Oke, sekarang teman-teman kita mau melipat bentuk bintang. Nah, tadi ya yang sudah diajarkan sudah mau menempel bentuk bintangnya, ya. Ini. Kita buka ya. Ada, sudah jadi, terus kita tempel. Di sini. Oke. Sini misalnya. Oh. Nah, boleh. Nah, habis itu kita warnai. Ya, teman-teman boleh mewarnainya. Bulan misalnya. Kita aku mau mewarnai bulan. Oke. Nah, teman-teman boleh warnai. Oke, dilanjutkan sendiri ya, sayang ya. Bulannya mewarnainya ya. Terserah teman-teman. Nah, dan seterusnya bikinnya. Oke, selanjutnya jadilah seperti ini.